Sebab itu Hasan al-Basri, satu ketika seorang Arab Badui tanya tentang orang ulama ni kepada murid. Lalu mereka bertanya, apa hebatnya Hasan al-Basri? Apa hebatnya Hasan al-Basri? Dan jawab murid, kerana kami memerlukan mereka, kami memerlukan dia, tetapi dia tidak memerlukan dunia kami. Kami yang memerlukan akhirat, tapi dia tak perlukan dunia kami. Lalu kata Arab Badui, kalau begitu dia seorang raja yang hebat. Jadi bukan sekarang seorang ulama, seorang raja yang hebat, yang dia memberi kepada bawahannya. Bukan orang, bukan dia mengambil daripada orang bawahan. Dia kata lain seterusnya semua. Semakin benar ilmu seseorang, makin semakin dekat dia dengan Allah, dan semakin tidak dia bersyahwat kepada dunia. Bahkan tidak mungkin dia akan mengetuk pintu-pintu sultan daripada pemerintah untuk dia mendapat kekayaan dan pangkat. Dan itu kita lihat tradisi ulama dahulu. Ya, bila kita katakan berakhirnya era Khulafa ar-Rasyidin, maka datang khilafah yang bersifat warisan, yang bersifat keturunan, iaitu kerajaan Umayyah, yang disebut oleh Nabi SAW mulkun azim. Al-khilafatu ba'di 30 sana sama mulkun azim. Khilafah selepas aku hanyalah 30 tahun. Kemudian mulkun azim, raja yang menggigit jawatan. Khilafah makna terbuka nanti. Sebab itu khilafah, sebab itu ialah mulkun raja. Kerana dia akan mewariskan pada anaknya, 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 anaknya. Ini sistem khilafah yang masuk Khulafa Rasul sudah tidak ada. Yang ada ialah sistem beraja mulk al-adul, sifat yang memegang, mencengkam jawatan itu berketurunan. Jadi saudara-saudara semua, bila Nabi SAW menyebut tentang mulkun al-adul, maka timbul kumpulan ulama. Bila naik saja kerajaan Umayyah, mereka yang tidak menggemari jawatan, yang sebelum ini jawatan satu kemuliaan. Ya, kalau zaman Nabi SAW mendapat jawatan satu kemuliaan, kerana mereka melihat Nabi tak akan percaya melainkan ahli syurga dalam memegang jawatan. Dan mereka menerima jawatan bukan sebab nak kaya, ia sebagai suatu perhatian yang besar daripada Nabi SAW, kepercayaannya dan satu pilihan Allah. Akhirnya mereka bukan jawatan. Tapi sebenarnya lepas era Khulafa ar-Rasyidun, mereka dah tak bukan jawatan kalangan ulama. Kerana mereka melihat ini raja yang zalim, pemerintah yang zalim, dipilihnya sebagai ahli neraka untuk bersama dengan dia. Lalu kita melihat mereka lari dari jawatan dan pintu sultan Abu Hanifah melarikan diri. Sampai peringkat sebenarnya dia dihukum kerana menolak jawatan. Ia suatu perkara yang aneh dalam dunia Islam, menolak jawatan dihukum. Bukan ini sebab, dan akhirnya berakhir ajarnya dalam penjara. Demikian juga Imam Syafi'i melarikan diri kerana takut pada jawatan. Dia lari ke Mesir supaya dia tidak mendapat apa-apa jawatan. Dan pernah seketika dia mengambil jawatan sebagai pembantu Gubernur Yaman, maka dia dicela oleh para ahli ulama. Walaupun Syafi'i rahimahullah mengambil jawatan bagi mengembalikan keadilan kepada rakyat, dicela oleh para ahli ulama pada zaman, dan juga ini dicela oleh para pemimpin yang untuk mengekalkan kezalimannya tidak mampu dan tidak berhasil kerana Imam Syafi'i. Dan Syafi'i meninggalkan jawatan dan tidak lagi memegang jawatan sampailah beliau wafat. Demikian juga Imam Ahmad melarikan diri daripada jawatan sehingga beliau mengeluh Abdul Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu meninggalkan kota Baghdad dengan menyatakan dia sudah meninggalkan tanggungjawab kepada aku. Maknanya, kalau satu ketika dahulu orang yang paling alim ialah Imam Syafi'i di kota Baghdad, maka dia akan dilantik. Tapi Imam Syafi'i dah cabut lagi, tinggal orang dulu. Maka Ahmad bin Hanbal melihat ini suatu bentuk seksaan kepadanya, meninggalkan. Lalu Imam Ahmad juga melarikan diri dari jawatan, dan dia juga ditangkap di penjara sehingga fitnah Al-Quran. Kemudian lihat seperti Imam Malik bin Anas, Imam Dawud Hijrah, juga melarikan diri daripada jawatan pada zaman Khalifah Ja'far, Abu Ja'far Al-Mansur. Walaupun Abu Ja'far Al-Mansur cuba berlembut dengan menyatakan kami hendak menjadikan kitab Muwatta sebagai kitab negara. Kitab Muwatta susunan hadis Imam Malik, nak jadikan sebagai kitab dan perlembagaan negara. Imam Malik menolak.
Kerana Imam Malik melihat kepada banyak kali. Yang pertama, ibu tidak boleh dipaksa pada suatu besi. Kerana ilmu itu cukup luas. Dan khilafah itu berlaku sampai bila-bila. Yang kedua, Imam Malik melihat ini cara licin. Abu Ja'far mengambil hatinya supaya dapat menerima jawatan qadhi. Itu jawatan tertinggi selepas khalifah. Qadhi ketika ini. Maka Imam Malik bin Anas juga ditangkap dan dibedal, dipukul 40 kali. Lalu rakan yang betah, kerana meninggalkan jawatan. So, maka timbul kumpulan ulama yang tidak mau jawatan. Hasan Basri, Sufyan Uyainah, Sufyan Al-Thawri, Ibrahim bin Adham, Zinnun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bistami, Ma'ruf Al-Karhi, dan sejumlah ulama yang melihat memegang jawatan sebagai satu cara menjamu hawa nafsu, seperti Syafiq Al-Bakhi. Akhirnya saudara mereka memusuhi ulama yang memegang jawatan. Dan mereka melihat ulama ini pengamuk yang duduk di pintu pemerintah, yang tidak benar fatwa mereka sekadar menjaga pada pemerintah, bukan menjaga Islam. Mereka digelar sebagai Ad-Du'atu ala Abwabi Jahannam, penyeru pada pintu neraka Jahannam. Jadi Syam berpada mengkritik golongan ini. Kalau benar kamu orang, kalau benar kamu orang berilmu dan ilmumu ada buah, ilmumu ada barakah, kenapa kamu perlu mendatangi pintu sultan? Kenapa perlu kamu memburu jawatan dan pangkat? Kenapa kamu perlu memburu kekayaan ini? Ternyata sebagai ulama-ulama yang ikhlas dan agama amat ditakuti oleh sultan dan pemerintah, sebab mereka tidak boleh dibeli. Asyuti rahimahullah, apabila dia mencapai usia 40 tahun, dia mulai berhuslan. Dia meninggalkan seluruh pada pemerintah. Dia berada di sebuah tempat yang jauh daripada orang. Lalu pada pemerintah nak mengambil hati Imam Suyuti rahimahullah dengan menghantar apa ya, hadiah-hadiah, menghantar berbagai kekayaan, kecukupan dan sebagainya pada Imam Suyuti. Tapi Imam Suyuti tidak membuka pintunya walaupun siapa pun yang datang. Wakil sultan ke? Sultan ke? Dia tak buka. Sehingga dia berkata, beritahu sultan-sultan kamu apa yang ada pada aku sudah cukup, aku tidak memerlukan kamu semua. Ini satu ucapan yang tegas daripada Imam Suyuti rahimah. Suyuti yang alim, yang besar, yang luas ilmunya, ensiklopedia ilmunya, tidak mau menerima jawatan walaupun dia orang paling alim zaman dia. Aneh orang zaman sekarang taklah alim sangat cari jawatan supaya dapat peroleh sesuatu, sehingga dilupa untuk bertakwa kepada Allah SWT. Kita bukan menuduh para alim ulama yang berjawatan itu sebagai tidak ikhlas. Tidak. Kita cuma cerita apa yang disebut kritikan oleh Syekh Abdul Qadir. Dan kita menceritakan sejarah bagaimana ulama daripada mendekati pintu pemerintah yang adil sehingga menjauhkan. Kerana faktor-faktor tertentu, antara alasan paling kuat sebab harta pemerintah bercampur dengan harta orang awam sehingga tidak dapat dibezakan. Kerana itu mereka bincang suatu permasalahan hukum, apa hukum menerima pemberian pemerintah. Semua kata haram sebab hartanya dicampur harta negara jadi haram. Yang zakatnya, yang semua benda, semua-semua negara dicampur dengan income dia sekali, maka dikira yang dia punya. Sebab itu Atta' bin Abi Rabah bertemu dengan Hisham bin Abdul Malik. Beliau menyatakan, wahai Hisham, harta yang ada pada tangan kamu bukan harta bapa kamu. Ibu ni rasa bukan harta bapa kamu, bukan harta kamu. Ini harta yang diamanahkan oleh Allah. Ini kerana Hisham bin Abdul Malik, dia menyekat pemberian kepada sekumpulan penentangannya. Orang yang menentangnya, dia tak beri bantuan. Sedangkan mereka di kalangan orang yang berhak, kerana pakai miskin. Tapi sekadar menentang, ya itu perkara biasa. Kita tidak boleh wujudkan golongan yang menyokong kita. Dan kita tidak boleh wujudkan satu akhlak. Sebab orang sokong saya berarti, orang tak sokong saya tak berarti. Itu bukan akhlak manusia. Itu bukan akhlak manusia. Akhlak manusia tidak melihat orang sokong atau tak sokong kita, tapi melihat dia perlu atau tidak. Kalaupun dia sokong kita, tapi dia sudah cukup harta dunia dia, kenapa kita beri bantuan? Kalaupun dia menentang kita tapi dia perlukan dengan bantuan kita, harta benda dan sebagainya, kenapa kita mengalah? Maka Angkat bin Abdul Rabah mencela Hisham bin Abdul Malik. Kerana sebahagian menentang dia, seolah-olah dia nak ajar satu adab. Sebagai seorang pemerintah, ke mana kamu beri bantuan, kamu tidak boleh melihat ia menentang, ia menyokong. Ini bukan cara.
ini yang punca jatuhnya kerajaan hitam tu. Tadi memberi kepada orang yang menyokong, sehingga orang menyokongnya bukan mendapat bantuannya kerana perlu, tapi lebih kerana nak mengumpulkan lebih banyak dan kerana pamah. Akhirnya saudara dua-dua jatuh. Pemerintah jatuh, yang mengampu pun jatuh. Ini dikatakan sudah berlaku bukan zaman kita. Ia sudah berlaku zaman dahulu lagi. Bila kecenderungan pemerintah negeri pada orang yang menyokong. Tapi ia mula berbeza pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Kalangan Syiah yang menentang, mereka mempunyai idealisme yang berbeza. Dibantu oleh Umar bin Abdul Aziz. Kalangan Khawarij yang melihat para sahabat itu kafir, melainkan sahabat yang tidak terlibat dengan perjanjian tahrim, ia tetap dibantu dan ditolongi. Kalau mereka suka dan mereka susah, ia cukup berbeza. Sebab itu zaman Umar bin Abdul Aziz tidak ada peperangan antara kerajaan dengan Syiah, dengan Khawarij. Tidak ada peperangan. Hanya ada peperangan bagi menyebuahkan Islam. Kerana cara dia mempunyai adil, dia memberi pada rakyat yang memerlukan tanpa melihat rakyat ini bersama dengannya atau tidak. Sedangkan sebelum ini kerajaan yang sebelum-sebelum mereka hanya memberi kepada siapa yang bersama kami. Siapa yang tidak bersama kami tak ada hak. Akhirnya dia membutuhkan penyokong yang macam tu juga kan. Kawan ni nak mati tak? Kamu bukan penyokong kami, kami tak bagi. Hilang kemanusiaan, bukan hilang akhlak agama, yang merupakan akhlak tertinggi umat Islam. Bukan kita sebab anjing pun kita bagi, apatah dia manusia. Anjing kalau lapor pun kita bagi. Bagaimana kita sebut satu kisah yang menarik yang berlaku pada seorang raja yang zalim. Tapi kan dia bilang seekor anjing yang kesejukan, anjing yang kelaparan. Sifat ramah yang ada padanya, sambil dia berkata kepada para tenteranya, panaskan anjing ini daripada kesejukan dan kenyangkan dia daripada kelaparan dan rawat dia daripada penyakit kurap. Anjing dalam lapor, sejuk, kurap pula ajar. Maka ini cerita disebut oleh Syekh Abu Wahab Asy'ari dalam kitab beliau Al-Mawdu. Maka akibat kasih sayangnya pada seekor anjing yang berkurap, akhirnya Allah Ta'ala ampunkan manusia. Apatah lagi orang yang, apatah lagi yang suka yang susah itu manusia. Maka kenapa kita lihat kerana dia berbeza pandangan mazhab ataupun aliran pemahaman politik, untuk kita mengharap daripada dia diberi bantuan atau diberi hak atau dia mendapat keadilan. Kalau seperti ini akan menjadikan saudara kezaliman terus berleluasa. Di Syam berkata di sini, melihat para ulama yang mendatangi pintu sultan ialah orang-orang yang mengampu dan orang-orang yang tidak ada berkat ilmunya, dan bahkan orang yang tidak ada kecintaan pada Allah. Kerana seorang yang benar-benar cinta pada Allah, bila sebuah selepas itu, dia tidak akan ingin menemui manusia dan tidak akan meminta dengan manusia, tidak akan menjerit di pintu manusia. Dia hanya menjerit di pintu Allah. Maksud menjerit ialah memohon sungguh-sungguh. So kita kalau jerit, maknanya kita nak betul lah.